Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya tanaman nanas yang ditanam itu di media pot. Potnya pot besar. Ini ditanam sekitar 5 bulan yang lalu. Nah, ini lagi perawatan pembuangan tunas daun yang sudah tua. Dan rumput-rumputnya dibersihkan. Ini tumbuh dengan subur. Bibitnya itu berawal dari tunas anakan atau bisa yang dari atas buahnya itu bisa ditanam. Nah, ini nanti dikasih pupuk organik. Sebelum dikasih pupuk organik, ini dibersihkan terlebih dahulu dari rumput-rumputnya. Nah, ini pupuk organiknya. Ini di sekitar 5 kilo atau 2 kilo lebih dikasihnya. Setiap pot itu dikasih antara 2 sampai 5 kilo. Ini pupuk organiknya yang sudah didiamkan di dalam karung. Ini sudah lembut. Ini sangat baik digunakan untuk tanaman-tanaman, khususnya yang ditanam di pot. Saya mempunyai sekitar 5 pot menanam nanas. Ini sudah ada yang keluar tunas baru. Atau anakannya sudah keluar. Ini bonggolnya pun cukup besar nih. Yang kalau yang pot yang ini anakannya sudah keluar 2 dari batang bawahnya, nanti akan dipisahkan atau dipindahkan ke pot yang lain. Dari batangnya ini udah keluar tunas. Ini udah berbuah, lumayan cukup besar buahnya, sekitar 2 atau 3 bulan lagi ini akan matang. Nah, tunas ini akan dibibitkan kembali. Ini sekitar ada 3 yang keluar. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video Sofyan Benih.